Jadi setelah memutuskan jadi pengusaha, masih menulis cerpen nggak? Oh, masih. Saya masih menulis cerpen, bukan menulis puisi. Tapi kan sekarang media sudah nggak ada yang... Bukan untuk media. Jadi sekarang memang untuk buku. Oh, untuk buku. Untuk buku. Jadi nanti akan terbit. Jadi akan tetap terbit buku kumpulan cerpen atau apa? Iya. Dari Johnny Kalau itu sudah jelas, buku itu... Tahun ini? Nah, insya Allah tahun ini. Salah satunya ada tema tentang kopi? Belum sih, belum ada. Mas, nulis di Kompas itu kan penuh kejutan ya. Iya. Ada yang berjuang terus menerus. Satu kali pernah dimuat terus kemudian tidak dimuat. Saya punya teman yang dulu nulis cerpen dimuat di Kompas, terus. Terus habis itu dia juga ngirim terus ke Kompas, nggak ada satupun yang dimuat. Dan kemudian dia berhenti jadi cerpenis. Iya, iya. Sampean juga ada periode tidak bisa dimuat lagi di Kompas? Bukan, saya nggak ngirim. Nggak ngirim? Nggak ngirim. Jadi awalnya sederhana. Jadi ketika... Jadi bukan karena konflik dengan redaksi? Bukan. Jadi saya memang memutuskan untuk tidak mengirim. Tidak mengirim ke Kompas atau ke semua media? Terutama ke Kompas ya. Ke Kompas. Jadi sudah lama. Ada satu waktu itu Bre Redana kan jadi menggantikan Epic. Ya. Nah, ketika Bre Redana menggantikan Epic, dia mengatakan kepada Buldan waktu itu. Kepada? Buldan. Buldan Nulkuri. Penerbit dulu penerbit bintang. Saya tidak suka dengan cerpennya Johnny Erlina. Dan Buldan menyampaikan kepada saya. Okay. Ya ketika orang sudah ukurannya suka dan tidak suka, maka ya sudah, saya tidak mengirim lagi. Kalau kita bilang sastra di Indonesia itu tumbuh dari sastra koran atau sastra majalah atau sastra media, seberapa besar keuntungan dan kerugiannya, Mas? Kalau zaman dulu itu kan okay, katakanlah ada media yang rutin, tapi kan ada penulis-penulis yang tumbuh dengan menulis dan kemudian menjadikan buku. Keuntungan dan kerugiannya, karena kan ada semacam ini yang disebut rezim, rezim redaktur atau rezim media yang tadi resikonya kadang soal suka tidak suka nih. Apalagi dengan banyak orang yang kita harus antri banyak, tapi tiba-tiba ada yang, loh ini cerpennya baru dimuat, kalau menurut kalendernya nih, catatannya nih, baru 3 hari yang lalu nih, padahal yang antri. Ya kalau Kak, saya kan pengalaman menjadi redaktur itu kan sudah sangat lama ya, di Horizon, kemudian di Ani, dan sekarang di basabasi.com. Itu yang ngirim juga banyak sekali. Dan basabasi.co itu apa? .com apa .co? .co. .co, basabasi.co itu media website online. Media online yang menerima, yang salah satunya menerbitkan karya sastra. Cerpen-cerpen atau apapun sastra. Ada cerita pendek, ada puisi, ada esai. Nah, saya ukurannya bagus. Kalau ukurannya bukan suka atau tidak suka. Tapi ukurannya itu layak atau tidak layak untuk dimuat. Jadi bisa jadi penulis yang minggu ini dimuat, besok dimuat lagi. Bisa terjadi. Karena ada kasus lain juga, ada teman yang menulis dengan nama wanita baru dimuat. Ya itu lain. Itu lain. Saya tidak punya ukuran itu. Pokoknya yang penting karya itu menurut saya sebagai artinya saya sudah punya pengalaman panjang untuk menilai karya. Itu layak atau tidak untuk dimuat. Kalau layak, meskipun katakanlah tiap minggu dia, kalau dia memang unggul ya dimuat tiap minggu, tidak apa-apa, tidak masalah. Layak dan tidak layak ukurannya apa, Mas? Banyak ininya, kriterianya banyak. Artinya kalau sebagai saya sudah pengalaman panjang untuk membaca ribuan karya. Itu saya sudah punya kemampuan untuk mengendus lah. Jadi apa nih pesan pada para calon penulis atau anak-anak muda atau para penulis untuk tetap mau menulis? Ya, berkarya yang bagus. Contohnya begini ya, saya dulu rumah yang sana itu dihuni oleh, kan
untuk para penulis memang. Hmm. Itu awal-awal dihuni oleh Mahwi Air Tawar. Dia tinggal di sini sementara saya redaktur Horizon. Ya. Selama saya jadi redaktur Horizon, Mahwi itu tidak pernah dimuat di Horizon. Padahal Anda redakturnya. Padahal redakturnya. Padahal sampean nah, suatu ketika Mahwi mengantar salah seorang penulis namanya Yusuf A.N. Yusuf A.N. Dia baru belajar menulis. Mm-hmm. Baru belajar menulis dan itu cerpen pertama. Mm-hmm. Saya baca bagus, saya muat di Horizon. Artinya ukurannya bukan suka atau tidak suka. Tetapi bukan itu, kenal atau tidak kenal. Bukan kenal atau tidak kenal. Tetapi karya itu bagus atau tidak. Nah, sampai akhirnya Mahwi kan agak putus asa tuh. Nah, dia berjuang keras. Sampai akhirnya juga muncul di Horizon. Mm-hmm. Nah, ya, tapi ya, perjuangan dia memang luar biasa itu untuk sampai kemudian layak. Mm-hmm. Itu contoh. Jadi saya tidak menerapkan suka atau tidak suka. Makanya ketika ada seorang redaktur koran kok menyebutkan bahwa saya tidak suka cerpen Junaid, ya sudah, saya tidak ngirim. Tetapi ketika berganti, ini kan sudah, ya saya kalau ada cerpen yang memang layak untuk ngopas, ya saya kirim. Kalau misalnya yang namanya menulis di koran itu butuh strategi untuk dimuat, emang ada strateginya? Ada, karena begini, setiap koran itu kan punya kecenderungannya masing-masing ya. Mm-hmm. Misalnya ada koran yang kecenderungan memuat karya-karya yang bernuansa agama misalnya, yeah, atau sosial, mm-hmm, atau ada yang politik. Mm-hmm. Itu kan kita berstrategi, mm-hmm, tetapi bukan menurut koran. Yeah. Ketika hasilnya tuh gini kok agak politik-politik, kirim ke sini. Oke, hasilnya kok agak agama-agama, ke sini. Mm-hmm. Itu. Ya. Bagaimana sih belajar menjadi penulis itu? Karena saya kan sedang bertemu dengan penulis kondang nih kan. Kalau tidak menanyakan gitu, itu kan nanti banyak orang akan marah-marah. Ya, menulis itu kan nggak ada ilmunya itu. Menulis nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya itu. Karena apa? Itu cinta kok, artinya itu gairah. Sampean menulis lampor itu gimana? Bisa nembus kompas lagi? Ya kan hanya keinginan saja, ingin menjadi seorang penulis. Kemudian kita memang betul-betul total untuk mencintai dunia tulis itu yang membuat keberhasilan seseorang. Tetapi berangkat dengan cinta menulis saja kan mungkin tidak cukup, Mas. Oh, cinta itu mengatasi segalanya. Cinta mengatasi segalanya. Kalau kita sudah cinta, hombok tidur hanya 1 jam aja nggak masalah. Gini, Mas, kalau dengan energi cinta itu membuat sampean bisa ditolong atau di apa ya, dituntun untuk bisa menulis tadi. Iya. Mendekati objek tulisannya. Betul, itu kan nanti kalau kita sudah jatuh cinta ya, dan kita berbuat, kan kalau cinta sudah tidak ada hitungan ya. Mm-hmm. Itu yang namanya alam itu akan menunjuk, akan membawa, mm-hmm, mempertemukan dengan siapa, kemudian membuka jalan yang kita tidak tahu. Mm-hmm. Sampai tidak kemudian sampean bisa katakanlah bisa menjadi alat atau menjadi media bagi si keluarga yang di dekat sampean tadi, uh-huh, untuk menjadi lampor tadi. Uh-huh. Iya, itu kan kalau Anda tidak punya cinta pada orang yang ada di sekitar Anda, oh, Anda tidak mampu menuliskan itu. Enggak akan mampu. Cinta itu melebihi enggak observasi. Iya. Enggak akan mampu. Jadi gitu. Makanya banyak sekali para orang-orang yang memang dididik untuk menjadi penulis. Katakanlah di Fakultas Sastra. Kenapa tidak banyak lahir para penulis dari sana? Coba hitung UGM misalnya. Belak-belakan sajalah. UGM dalam setahun melahirkan, dalam setiap 1 tahun melahirkan katakanlah 80 mahasiswa Fakultas Sastra. Katakanlah sarjana sastra yang setiap hari dididik menulis tentang teori, tentang diberi pengetahuan teori segala macam, praktek segala macam. Kenapa mereka tidak menulis? Kenapa?
Ya karena memang tidak ada ilmunya. Kalau seni ya, sastra ya. Ya. Ya seni apapun sebetulnya. Itu dari satu fakultas sastra ya. Ya. Padahal di Jogja itu kan banyak sekali jurusan sastra. Satu perguruan tinggi itu katakan 80 orang. Sastra Indonesia saja deh ya. Ya. Belum sastra Inggris, belum sastra Jawa dan ya. Seterusnya misalnya. Ada 80, terus kemudian ada beberapa universitas, iya. Dharma, Ahmad Dahlan, Tetek Bengek, ada berapa? Ada 10 universitas, katakanlah lebih, 800 sarjana sastra setiap tahunnya lahir di Yogyakarta. Tapi berapa pertanyaannya, jumlah penulis yang lahir? Berapa? Itu pertanyaan. Itu bisa dihitung dengan jari. Ya. Sekarang kita lihat, kalau bandingannya universitas terbaik di UGM, dalam 10 tahun, UGM melahirkan 80 mahasiswa sarjana sastra per tahun. Artinya kalau 10 tahun itu sudah 800. Berapa jumlah penulis yang keluar, yang lulusan UGM, penulis sastra? Sementara tingkat literasi kita secara internasional itu masih berada di bawah. Saya tidak tahu apakah naik tingkat atau tidak, karena angkanya waktu itu masih nomor 2 dari bawah. Nah, jadi itu jawabannya, cinta. Cinta, tidak ada teori menulis. Tidak ada teori menulis. Yang ada adalah ketika cinta sudah lahir, sudah hadir di hati kita, maka disitulah kita akan menemukan jalan. Oke, jadi saudara, tidak ada teori menulis, tetapi bagaimana cinta itu yang akan menuntun Anda? Iya, untuk belajar. Artinya, bukan hanya melihat. Ya, ada ketentuan dan syarat berlaku. Ketika Anda mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, kalau syarat dan ketentuan berlaku tadi tidak terpenuhi, apa nih? Ya, bagaimana melakukan belajar menghargai sesuatu yang kita cintai, memeliharanya, berinteraksi dan seterusnya dan sebagainya, itu juga sesuatu yang mustahil. Dan keberuntungan itu juga diawali oleh cinta. Nah, keberuntungan juga dimulai dari cinta. Kalau Anda tidak punya cinta, yang ada hanya maki-maki, ketidaksabaran, marah-marah, mudah putus asa atau apa gitu ya kira-kira. Cinta dan kalau cinta itu membuat kita banyak tertawa. Ya, seperti dalam puisinya Yudhistira Ardi Nugraha, jangan lupa jatuh cinta. Saya kira obrolannya akan bisa menjadi sangat panjang dan ini kebetulan pas hujan ya. Turun hujan ini di sekolah kebon ini akan menjadi sangat panjang sekali. Tapi ini udah panjang banget kok. Memang. Memang. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Joni Aryadinata, belajar jatuh cinta lah dengan apa yang dilakukan oleh cintanya Joni Aryadinata. Yang menarik, yang mungkin saya bukan menyimpulkan, tapi ada sesuatu yang seperti benang merah ketika beliau mengatakan tentang keberuntungan ketika waktu dia berada di lingkungan Gajah Wong, kemudian bisa menulis cerpen dan kemudian mengantarkan ke dunia yang lebih jauh lagi. Dan kemudian ada kegelisahan baru, kemudian muncul sekolah kebon, kopi sekolah kebon. Manusia berada dalam in between, itu tantangan yang paling dahsyat. Bagaimana kita berada dalam situasi transisi itu, itu yang akan menentukan kita. Selalu dinamis lah. Selalu dinamis. Joni Aryadinata itu diuntungkan, dalam tanda petik ya, diuntungkan oleh situasi itu ketika media-media dipenuhi dengan teori-teori modernisme dan sebagainya. Kemudian muncul sesuatu yang kayaknya antitesis nih. Natural, nilai luka, terus manusia terpinggirkan yang selama ini tidak mendapatkan ruang mediasi. Kompas sebagai salah satu contoh waktu itu melakukan reorientasi pada apa yang disenangi oleh masyarakat atau apalah. Dia kan juga menjadi bagian dari perubahan. Nah, Joni berada dalam situasi itu. Nah, sekarang ketika orang juga melakukan dalam hal lifestyle ya, orientasinya juga berubah. Tadi dikatakan malu kalau misalnya hanya mengkonsumsi produk-produk global yang yang mahal dan sebagainya. Yang rasanya sama. Sekarang muncul satu tren atau satu kecenderungan untuk mencintai hal-hal yang lokal, yang misalnya unik, yang tidak branded.
misalnya tidak semacam branded. Yang tidak branded semacam itu, yang dia yang nyarinya juga susah. Nah, betul. Yang ukurannya juga apa nih sebetulnya tidak terdetek oleh manajemen modern atau apa. Tapi itu menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang kemudian diminati. Yeah. Orang jualan di medsos saja nih, tidak perlu sekolah marketing segala macam dengan pendekatan personal. Nah, Johnny Ariadinata dengan sekolah kebunnya juga berada di situ. Yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana manusia seperti Johnny Ariadinata tadi dan juga seperti pesannya, selalu kita harus kreatif. Kan begitu tadi pesannya kan, selalu harus kreatif. Nah, manusia in between itu selalu dalam situasi mistis. Nah, hati-hati di ruang seperti itu, sebagaimana kita juga harus hati-hati. Ini situasi berubah, kalau sampean tidak bisa berubah, entah itu namanya new normal atau new era, aku nggak ngerti. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Demikian obrolan kita kali ini dengan Johnny Ariadinata. Terima kasih atas perhatiannya.